Oke guys, ini namanya Acep Baing. Kesempatan video kali ini kita akan memotong rambut dengan gaya mulet. Mulet? Mulet tenon, ay. Mulet tenon. Mulet, namun cek bawah lama potongan demak Garut. Nah, gitu guys. Mempunyai nama korek-korek jadi mulet. Itu artinya mulet yang sesungguhnya ya, jangan salah artikan. Mulet adalah domba Garut. Potongan domba Garut, namun cek legend tuang cukur bahagia. Karena yang diambil hanya sedikit ya guys. Jadi usahakan bawahnya tipis, ke atasnya kasih sedikit rambut ya. Biar ada semi pet. Tapi bukan pet ya. Gimana Mas Al? Oke, sip. Gimana Mas Al? Oke, sip. Bagus lah. Enak? Ya, cukup lumayan enak. Kita lakukan overcome dulu guys, step by step, jangan lupa harus kontrol, pelan-pelan saja. Lakukan teknik ini sedikit demi sedikit, jangan tergesa-gesa, apalagi sambil memikirkan utang Bang Emok ya, jangan lupa. Kita harus melakukan pekerjaan ini dengan ikhlas. Tenangkan suasana pikiran, fokuskan juga mata ya, mata dan hati ya bro, ingat mata bro, mata ini hati bro, mata Mas Al. Jangan lupa subscribe ya channelnya Ijul Asgar channel ya Mas Al. Sip, lanjut. Semoga bermanfaat. Tahap selanjutnya, penghalusan atau dengan istilah bahasanya pemayatan. Terkenalnya pemayatan ya guys. Entah dari mana itu ya mayat. Pokoknya mayat ya guys. Cari di Google, pasti ada. Lepet. Teknik ini butuh dengan hati ya guys, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru itu jelek. Halo Mas Al. Oh, Mas Al batuk. Lanjut sebelah kiri ya guys, kita lakukan teknik dasar lagi, masih memakai guard nomor 1. Lakukan ini perlahan, secara pelan-pelan, dan juga tenangkan pikiran. Jangan lupa ya guys, karena memotong rambut itu bisa dibilang gampang-gampang, susah-susah. Karena yang susah itu hanya bagi mereka yang susah-susah. Nah guys, telinganya kalau bisa dipotong saja karena itu hanya hiasan. Boleh. Kemudian kita haluskan tanpa menggunakan buat ya. Ini masih close clippernya, masih close, belum di open, masih dingin. Udah open guys. Oh ya guys, belum kelihatan guys. Lakukan teknik ini dengan teliti dan sabar seperti biasa, karena dengan kesabaran maka kita akan mendapatkan keikhlasan, hasil yang maksimal. Oke guys, jangan terlalu banyak bilang guys ya guys. Oke guys, jangan bilang guys lagi ya, biasakan. Oke, sadulur-dulur sekalian ya. Nah, itu. Kalau bro, guys, teman-teman itu sudah ada yang punya. Kan tahu sadulur-dulur sekalian belum ada. Masih berlanjut
tahap penghalusan tingkat akhir. Lakukan ini dengan secara perlahan, pelan-pelan, supaya luarnya tidak coplok, guys. Tahap selanjutnya overcome. Bang potongnya Mas Ajo ya guys, baru sembuh dari tidurnya yang sangat lama, sekitar 9 bulan belakang yang lalu. Berapa bulan Mas Ajo waktunya ke tempat ini? 8 bulan bro, 9 bulan. Udah lama juga ya? Sudah lama guys, karena beliau menderita penyakit yang sangat langka ya. Kita doakan sama-sama supaya penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak sembuh maka beliau tidak akan bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Gimana Mas Ai? Mantap lah, tukurannya mantap. Sudah berapa lama Mas Ai menunggu dipotong sama Mas Ajo? Sekitar ya hampir lama lah. Lebih dari 1 tahun ya? Iya, lebih. Saya mau potong nggak ada orangnya, Aduh. Karena Mas Ajo ini salah satu orang yang selalu dicari ya. Entah itu anak-anak, pemuda, ataupun wanita, waria juga sama. Ya, mau potong rambut ke sini ya, jalan dua lahir. Ya. Nanti ada di deskripsi di bawah di deskripsi. Mulai main lah. Karena Mas Al hanya meminta pinggirnya saja, jadi atasnya tidak usah dipotong. Dikarenakan yang memotongnya berubah haluan, jadi dipotong bagian atasnya. Kita akan lanjut ke tahap pengetrepan ya kah? Ya kawan-kawan. Kawan-kawan Ijul Asgar Channel, silakan simak baik video ini. Karena subscribe ya, dulurku. Video ini hanya akan diupload seumur hidup sekali ya.
sudah tahap akhir ya boy. Mas Ai bentar lagi akan menjadi Mas Boy. Oke guys, jangan lupa subscribe. Ingat guys, subscribe. Karena subscribe itu gratis, tis. Gak usah guys, gak usah subscribe. Nonton aja yang banyak. Biar viewernya banyak guys. Biar kami semangat bikin kontennya guys. Sebelah sana ada Mang Yana ya. Itu Mang Yana. Tolong senyum. Senyum. Nah. Satu saat nanti Yana, Mang Yana ada. Nah. Pokoknya Mang Yana nanti bakal S. Nah. Oke, gimana Mas Ai? Udah beres Mas Ai? Ya katanya sedikit lagi lah, tinggal pakai server. Oke Mas Ai. Oke Mas Ai, gimana rasanya? Ya cukup, gimana ya, anak-anak pengen tidur gitu. Mas Ai sehat? Apalagi kan kalau ini tuh tadi pijat tuh, katanya teman-teman pijat. Ya sekarang pakai server tahap akhir untuk membuat gaya potongan rambut domba Garut atau istilah baru apa ya, lupa lagi namanya. Mulet ya boy, kita sebutnya potongan domba Garut. Jangan lupa ya boy, lakukan ini secara perlahan karena konsentrasi itu penuh pikiran, maka hilangkan sejenak masalah-masalah yang ada di rumah. Oke Mas Ai. Oke. Jangan lupa bang nyamuknya ya. Komen nih. Komen kok enggak lo lah kebanyakan. Kasih komen guys. Oke boy, tahap akhir yaitu finishing. Kasih minyak, minyak apa aja juga boleh lah. Mau minyak goreng juga nggak apa-apa. Yang penting bisa membuat bulu rambut mengkilau. Dikarenakan adanya pomade, ya pakai pomade saja. Entah itu pomade merek apa juga tidak diketahui ya boy. Nggak apa aja ya, nggak apa-apa, yang penting namanya pomade aja. Oke boy, ini adalah hasil akhir dari potongan Mas Joy Boy yang suatu saat nanti akan menemaikan
dunia berwan pisan. Pasiennya yaitu Mas Ai yang suatu saat nanti juga akan berubah menjadi Mas Boy. Kita lihat hasil akhirnya. Ini ya Boy, hasil akhir dari potongan domba Garut atau dengan istilahnya mulet. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak mengenangkan untuk didengarkan. Maka dari itu kami sejenak para tukang cukures mengucapkan terima kasih dan selamat menonton.